Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. Jadi hari ini aku mau buat video review lagi karena memang udah lama banget aku nggak buat video-video review. Dan di DM juga ada banyak yang nanya kapan buat video review lagi. Yap, sesuai judulnya kalian pasti udah bisa baca kalau aku mau buat video peel off mask. Jadi aku bakal review masker-masker peel off yang pernah viral di TikTok. Tapi aku nggak beli semua, jadi kayak beberapa gitu aku pilih-pilih yang harganya lumayan murah dan cuman di bawah 20.000 doang. Nah, jadi nanti aku bakal kasih tahu ke kalian apa-apa aja manfaat dari masker-masker yang aku beli ini dan gimana cara pemakaiannya. Nah, sebelum ke videonya, kalian jangan lupa pastikan subscribe channel aku dan like juga video-video aku dan share juga ke teman-teman kalian. Oke, tanpa lama banyak basa-basi, aku langsung aja ke videonya. Nah, untuk produk yang pertama di sini tuh aku punya ini. Itu masker dari Crystal. Kalian pasti udah kenal banget sama masker ini. Di sini aku cuman punya 3 varian. Ini yang pertama ada varian Jasmine, terus yang kedua Selendula, sama yang ketiga Saffron. Oke, kita langsung aja bahas ke manfaatnya. Nah, untuk manfaat yang Saffron ini, dia bisa mencerahkan kulit yang kusam, terus untuk wajah yang memiliki tekstur yang tidak merata. Dan dia ini dapat menenangkan kulit yang mengalami iritasi pada wajah kalian. Nah, yang kedua ini ada varian Jasmine. Jasmine ini lebih disarankan untuk kalian yang memiliki wajah sensitif dan kalian yang punya kemerahan pada wajah, ini cocok banget. Terus dia bisa memudarkan bekas jerawat, flek hitam, dan bisa melembabkan kulit yang kering. Nah, yang terakhir ini dia ada varian Selendula. Selendula ini manfaatnya hampir sama banget sama yang Saffron tadi. Dia bisa mencerahkan kulit kalian yang kusam, terus untuk wajah yang memiliki tekstur yang tidak merata, dan dapat menenangkan kulit yang mengalami iritasi. Nah, itu tadi dia manfaat-manfaat dari masker si Crystal ini. Dan sekarang aku bakalan nyobain masker dari Crystal ini. Nah, maskernya ini pas dipakai tuh dingin banget, apalagi pas aku baru buat itu udah bener-bener dingin banget. Nah, jadi ini hasilnya setelah aku pakai. Maaf banget kalau di sini aku pakai maskernya nggak rapi karena ini susah karena terlalu cair banget tadi aku buatnya. Dan kalau dia udah ngerasa udah nggak lengket lagi, kalian bisa langsung peel off aja karena kalau ditunggu lama-lama itu nggak bagus. Sekarang aku punya masker ini dari Dear Alf. Dan masker ini juga rame banget lagi dipakai sama orang. Waktu aku lihat review-reviewnya juga bagus banget. Dan di sini aku cuman beli 3 doang. Nah, ini ada yang varian Sakura. Terus yang kedua aku juga beli varian yang Green Tea. Nah, ini varian Charcoal. Dan manfaat yang Charcoal ini, dia bisa detoksifikasi kulit kalian, bisa membersihkan pori-pori, mengobati jerawat, menyerap minyak berlebihan, dan menghilangkan bintik-bintik yang ada pada wajah kalian. Manfaat yang Green Tea ini, dia bisa melembabkan kulit, bisa meningkatkan elastisitas kulit, mengurangi kemerahan dan iritasi, dan bisa melindungi terhadap kanker kulit. Nah, untuk varian Sakura ini, dia bisa melindungi kulit kita dari radikal bebas, bisa mencerahkan dan melembabkan kulit, mengecilkan pori-pori kulit, melembutkan kulit, dan memutihkan. Dan paling penting, dia bisa mengencangkan dan menenangkan kulit. Nah, kalau bisa ini kalian pakainya secukupnya aja karena takutnya ntar jadi dibuang masker sayang. Dan aku mau kasih tips, kalau kalian buat masker peel off itu harus nuangin airnya tuh langsung banyak gitu, perkiraan jangan dikit-dikit. Kalau enggak nanti jadinya maskernya gumpel dan gak bakalan jadi. Nah, ini kalau udah kayak gini berarti teksturnya udah jadi. Terus langsung aku olesin.
Terus aku tunggu selama 15-20 menit. Nah, terus kalau teksturnya udah kayak gini, udah dipegang tuh udah nggak lengket, itu berarti udah bisa di peel off dan udah kering. Nah, lihat ini tuh masker sisaan aku tadi karena aku buatnya terlalu banyak. Lihat, sayang banget kan, itu kering di tempatnya. Nah, ini langsung aku peel off. Gila, ini langsung bagus banget kan. Hasil peel off-nya rapi, walaupun aku maskerannya nggak rapi sih. Oh ya, kalau kalian habis maskeran itu jangan dicuci, jadi langsung dilap doang gitu pakai air, terus langsung kalian pakai face mist. Oke, kita lanjut ke masker selanjutnya. Jadi di sini ada masker dari Pillow Kali. Sini aku sebenarnya ada 5, tapi yang satu tuh udah aku pakai. Yang aku pakai tuh varian blueberry dan udah habis. Dan di sini aku ada varian yang oatmeal. Terus ini ada yang varian lavender. Dan di sini juga ada varian yang tea tree oil. Nah, yang terakhir ini ada varian yang peach. Nah, yang pertama ini untuk varian yang oatmeal, dia itu manfaatnya bisa membantu mengangkat kotoran dan sel kulit mati yang diperkaya dengan Centella Asiatica Extract dan oatmeal yang dapat mengatasi kulit beruntusan dan jerawat. Nah, selanjutnya ini ada varian yang tea tree oil, dia itu bisa membantu mengangkat kotoran dan sel kulit mati serta mengandung tea tree oil dan spirulina extract yang dapat membantu merawat kulit berjerawat serta mencerahkan kulit wajah dan memudarkan bekas jerawat atau flek hitam. Nah, selanjutnya ini ada yang varian peach, dia itu manfaatnya menutrisi dan mencerahkan kulit setelah waxing treatment serta memberikan cooling effect pada kulit kita. Nah, yang terakhir ini ada varian lavender, dia tuh bisa menutrisi kulit dan mengurangi kemerahan pada kulit, memberikan soothing effect sehingga cocok untuk kulit sensitif yang sering iritasi setelah waxing treatment. Banyak minum. Ijumayo. Nah, itu tadi dia masker-masker yang menurut aku bagus banget untuk kalian coba. Dan masker itu juga lagi rame banget di TikTok. Sebenarnya masih banyak kok masker-masker yang lainnya yang harganya itu lebih di atas 50 ribuan gitu. Tapi di sini aku pilih masker yang low budget banget, tapi tetap manfaatnya itu bagus untuk kulit kalian. Nah, kalau kalian mau samaan kayak aku maskernya, kalian bisa cek di description box below aku. Di situ udah aku taruh link-link pembelian masker-masker yang aku pakai tadi. Nah, segitu aja tadi video dari aku. Semoga kalian suka sama video yang aku buat tadi. Dan kalau kalian ada saran lagi, aku bakal review apa lagi, kalian bisa Dan kalau kalian ada saran untuk aku review video-video apa lagi, kalian bisa langsung komen aja di bawah. Oke, don't forget to like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa share video aku ke teman-teman kalian. Bye!